Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Hadirin, kita kaji Allah yang Maha Mengetahui. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang paling mengenal Allah. Sudah mengenal, kemudian percaya dan yakin. Sudah, itu sudah. Kalau mau tahu bahagia yang hakiki itu adalah yakin kepada Allah. Makin yakin, makin tenang. Makin yakin, makin baik akhlaknya. Pasti itu. Jadi, makin yakin kepada Allah, efek kepada pribadinya semakin tenang, semakin hayyinin, dan akhlaknya semakin baik. Tidak ada yang bisa mengubah akhlak paling cepat, paling baik, kecuali yakin ke Allah. Jadi kalau ingin merubah akhlak seseorang, hatinya dibuat yakin ke Allah, langsung berubah akhlaknya. Langsung itu. Dan orang yang yakin kepada Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Karena selalu berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan dapatkan yang terbaik dari Allah. Enak sekali memang. Dan orang yang yakin ke Allah adalah orang yang paling dicintai Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khairun. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi makin kuat iman, makin yakin, pasti makin baik dalam hal apapun yang baik, dan makin dicintai Allah. Jadi kalau mau punya cita-cita, cita-citalah jadi orang yang yakin. Disebutnya apa orang yang yakin kepada Allah? Muhsinin, orang yang ihsan. Yaitu orang yang anta'budallah ka'annaka tarah, yang beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Sekiranya tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Jadi yakin saja Allah menatapnya. Salah satu yang kita bahas surat Al-Alaq ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Coba ini dengan ini saja. Kalau orang alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat semua yang di perbuatannya? Ini tentang Allah Maha melihat ya. Jadi tidak ada yang luput.
dari apa yang disaksikan oleh Allah. Baik, lanjutkan. Al-alim, Allah yang maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Al-Baqarah 181. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Ini seperti sekarang AA bicara begini, pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat oleh malaikat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jadi orang yang imannya sangat baik, maka dia tidak mudah bicara, karena dia tahu setiap perkataan pasti didengar Allah, pasti dicatat, pasti nanti dihisab, ketemu nih, ketemu dengan setiap patah kata ini. Bukan hanya perkataan ini, tapi niatnya juga ketemu. Apakah niat bicara ini ujub, ria, sombong, semuanya ketahuan. Surat Ali Imran 120, innallaha bima ya'lam bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun segala yang mereka kerjakan. Inna rabbi bima ta'maluna muhita. Sesungguhnya Rabbku meliputi apapun yang kamu kerjakan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah meliputi ilmunya, mengetahui apa yang mereka kerjakan. An-Nisa 108. Jadi tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Jadi kalau orang sudah yakin Allah maha melihat dan maha mengetahui, mau bersembunyi di mana? Di kamar Allah melihat, kita buka HP, apa yang dilihat, pasti Allah tahu. Pasti ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui setiap lirikan mata, khianat mata, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi kalau orang sudah yakin Allah maha melihat, dimanapun dia akan merasa dilihat Allah. Di kamar tidak pernah ada sendirian, tidak ada sendirian. Di kamar mandi, Allah mengetahui apa yang dilakukan di kamar mandi. Tidak ada yang luput. Dalam sepi, dalam ramai, dalam di tempat yang paling tersembunyi, di padang pasir, di hutan belantara, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui. Jadi misalkan perang sekarang yang terjadi di Timur Tengah, ya, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun pergerakan apapun kecuali Allah menyaksikan. Misalkan para tentara Israel mengadakan rapat, Allah tahu rapatnya, terdengar jelas semua perkataannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Para intelijen, drone, atau pasukan Hamas, di mana semuanya diketahui oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Nanti kita dengar surat Luqman tentang nasihat Luqman kepada anaknya, ya, yang tentang nasihat Luqman, coba dilihat. Lalu Allah juga maha mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Tadi Ghafir 19, ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi pas turun dari sini ada yang sengaja lirik-lirik, itu tahu. Pura-pura nyebrang, ya, padahal dia sedang mencari jodoh. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi setiap lirikan mata ini Allah tahu. Dan semua yang ada di balik hati. Ghafir 19.
Surat Qaf 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi ini lagi duduk ini kan semua hatinya ini. Pasti ada lintasan-lintasan hati, benar? Ini kerusuk-kerusuk enggak? Nah ini tidak bisa mengetahui suara hati saya. Ini semua hati bunyi ini. Eh itu bajunya katanya yang kemarin tadi pakai siaran pagi, tahu. Nah. Eh itu kacamatanya pecah, tahu. Semua ada yang dibisikkan di hati. Jadi semua orang jatuh cinta tahu, yang rindu tahu, yang sedih tahu, yang jengkel, yang kesel, yang sebel, yang benci, dendam, tidak ada satupun. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah tahu tuh ketika kita menyebut Allahu Akbar dan hati kita tidak ingat ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kemana, kita kemana. Allah juga tahu tuh sholat isya barusan, ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui setiap bisikan hati. Di dalam surat tadi surat Qaf, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah, kami lebih dekat kepadanya. Jangan membayangkan Allah ada di leher kita, itu salah besar, ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Tapi artinya apapun yang ada di hati, dalam pikiran, dalam sel kita, Allah pasti tahu. Bagaimana Allah tahu? Karena yang menciptakannya juga Allah. Bagaimana Allah tidak tahu? Kita tidak tahu tentang diri ini, benar? Kita tidak tahu. Maaf ya, tanpa maksud merendahkan ibu bapak, ibu bapak tidak tahu tentang anaknya. Barusan cucu kumpul, ada yang nangis, ada yang pemalu, ada yang jadi ogoh, ya, ada yang mau menang sendiri. Itu semua ciptaan Allah. Ibu bapaknya jangankan bikin anak, gambar anak juga tidak bisa, sehelai rambut pun tidak sanggup, benar? Anak di balita belum balik sepenuhnya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan ladang amal bagi ibu bapaknya. Anak tidak milih punya bakat apa, benar? Tadi benar itu ada beberapa cucu dari 17 tadi hadir beberapa. Benar-benar ada yang pemalu, ada yang segala diambil, ya. Ada yang dikit-dikit. Ini siapa yang menggerakkan? Allah. Sebagai orang tuanya memang ngurus, tapi ngurusnya juga paling nyisirin dikit, mandiin dikit. Lah ini semuanya mendetakkan jantung, mengalirkan darah, rangkap oksigen, ginjal, empedu, yang rumit semuanya. Siapa yang mendesain? Allah. Siapa yang ngurus? Allah. Jadi aslinya Allah tahu persis apa yang terjadi pada diri kita. Karena dia yang menciptakan, dia yang mengurus, bagaimana mungkin kita bisa lepas dari Allah setiap saat, benar? Cara Allah ngurus, dia tidak harus seperti keurus oleh orang tua ngurus anak. Jadi yang jelas ada yang ngurus tubuh ini. Kita boro-boro ngurus tubuh, tahu juga enggak yang mau diurusnya, benar? Ini sering ditanyakan. Coba berapa jumlah kedipan dalam semenit? Nah, yang benar ratusan atau ribuan?
Gak tahu, kalau gak tahu mending gak tahu aja ya gak? Daripada salah ya gak? Kita tidak tahu bagaimana cara mengukur air ludah supaya gak kebanyakan. Kan kalau kebanyakan repot, betul tidak? Saya tidak ada wibawa. Dilebihin aja oleh Allah setengah liter, ya kan? Ngelai. Alhamdulillah. Kita tidak harus ngurus. Kalau kita ngurus, repot sekali. Makan. Awas lidah kegigit. Ini jangan kegigit, tidak balikan. Lalu itu masuk kemana nih? Colok. Repot. Olah itu bukan ke lambung, ke paru-paru, keluarin. Wah, repot. Giling. Alhamdulillah kita cuman, duh lapar, ngamnya, beres. Gak tahu bakteri mati oleh air ludah, beres. Di sini juga gak tahu kemana. Nanti laporan, udah waktunya nih, gitu. Coba kalau gak dikasih tahu waktunya keluar. Pak Presiden, sudah Pak? Oh iya, maaf, gak enak ya. Guru lagi ngajar, Pak Guru itu, oh maaf nak. Kemana-mana pakai pampers kan gak ada wibawa. Diurus oleh Allah. Jadi adakah tempat yang tersembunyi dari Allah? Jawab. Adakah kelakuan kita yang tidak dilihat Allah? Adakah keperluan kita yang tidak diketahui Allah? Kan? Allah tahu tidak keperluan kita? Jawab. Benar? Yang ingin nikah Allah tahu? Yang bikin inginnya juga Allah. Kalau dicabut ingin lempeng weh. Kenapa senang ke lawan jenis? Ya itu bagian dari norma. Kenapa enggak jatuh cinta sama tiang itu? Kita lihat kambing muda, kambing lagi makan rumput, enggak akan salah pandangan kita. Kita enggak mungkin lihat rumput. Enggak. Kita paling ke kambingnya ya kan. Kambing lihat rumput. Enggak mungkin kambing lihat kita. Iya, dahar. Enggak mungkin. Hadirin sekalian, ada yang ngatur semuanya. Jadi, Allah tahu semuanya. Pikiran kita, Allah tahu. Bakat kita, tahu. Allah menyaksikan. Dia yang mendesain. Ada marah, ada rindu. Kita enggak mengerti. Kenapa ada suka, tidak suka, ada marah, ada sedih, ada rindu. Kita tidak mengerti, benar? Kok ada di sini? Ah, itu Allah menciptakan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Itu ujiannya di sana. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Jadi Allah tahu aib kita tidak? Tahu? Sudah. Kalau dibuka kira-kira kita dihargai orang tidak? Oh. Dengan meyakini Allah tahu aib, kalau kita dipuji orang, kita enggak bangga. Karena pujian itu tidak cocok. Tidak cocok. Dan kalau kita dihina orang, itu penghinaan orang cetek. Lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya yang Allah tahu. Betul? Ini kan datang sepertinya kita tuh soleh. Padahal kan Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Ya, buka-buka HP, cengar-cengir sendiri, dicatat itu. Waduh, kalau gitu HP-nya mau saya jual. Tetapi ada caranya Allah untuk membuat perhitungannya adil nanti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Toha 110. Ya Allah pasti tahulah apa yang di depan dan di belakang kita. Jadi kalau kita yakin Allah Maha mengetahui segalanya, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Benar? Al-Baqarah
216. Wa asa antakrohu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal wa asa. Bagaimana awalnya teh? Wa asa antakrohu. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Makanya enggak usah ngotot dengan dunia yang kita inginkan. Ngototlah untuk dapat yang terbaik menurut Allah. Jelas? Ikhwan, kalau lagi naksir seseorang, enggak usah ngotot. Sebab yang ditaksir itu belum tentu jodohnya. Benar? Jangan-jangan udah naksir dia, berusaha untuk mendapatkannya, ternyata dia jodoh. Teman, teman karib ya. Ingat? Ceramah tadi sore, ini nganter nih. Teman mau seseorang, tapi ternyata pas diantar, si nengnya itu malah naksir sama yang nganter. Ini kan nyelekit ya kan. Makanya istiqoroh. Oh kalau gitu saya gak mau diantar. Istiqoroh. Istiqoroh. Karena Allah tahu yang terbaik. Mau ngelamar kerja istiqoroh. Mau nyekolahin anak istiqoroh. Istiqoroh tidak harus dalam dua pilihan. Satu pilihan juga istiqoroh. Jadi atau tidak. Ya kan? Halo? Jadi jangan ngotot, toh yang kita inginkan tidak terjadi, ya enggak apa-apa. Yang paling penting yang terbaik menurut Allah. Berapa banyak orang yang ngotot sesuatu, lalu oleh Allah dikasih, dan sesuatu itu jadi sumber bencana bagi dirinya. Betul? Nah, kita simak. Ada Ustaz? Quran Surah Luqman, Surah ke-31, ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Ini pelajaran yang penting kepada anak yang dicontohkan oleh Luqman Hakim adalah ya bunayya innaha intakum mitqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jikalau ada perbuatan sebesar biji sawi kecil ya dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah latifun khabir, Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Jadi sekecil apapun perbuatan, ini isyaratnya sampai luar biasa ya. Berada di dalam batu, misalkan ada batu pejal dan di dalam ada kebaikan yang dilakukan, atau di langit, atau di dalam bumi, pasti ada balasannya. Ini hebat sekali. Kalau seorang anak sudah punya keyakinan begini, beres ini. Orang tidak ada yang tahu, gak apa-apa, Allah pasti tahu.
Orang gak ada yang balas budi, gak ada masalah, Allah pasti membalas. Ini ilmu tauhid ini. Jadi berbuat kebaikan, lakukan aja. Tidak ada yang kecil, besar kecil sama. Sama-sama apa? Sama-sama disaksikan Allah, sama-sama ada balasannya. Maka orang-orang yang tauhidnya mantap itu sudah tidak ada ribetnya sama sekali dengan ingin diketahui, ingin dinilai, ingin terkenal, ingin dianggap. Oh, sudah selesai itu. Itu urusan orang-orang yang sibuk dengan penilaian makhluk, biasanya orang yang tidak serius kepada Allahnya. Dan susah bahagianya orang yang ingin sibuk dengan ingin kelihatan keren, hebat, kaya, okay, pinter, kuat daya ingatnya, merdu suaranya, yang semuanya dilakukan demi penilaian makhluk, nah itu kan tidak bernilai ibadah. Bagi kita kan semuanya yang kita lakukan ini adalah semata-mata agar Allah ridho. Dagang, ini sering diungkap, dagang, berbuat baik kepada pembeli. Supaya apa? Supaya beli? Yang ngatur rezeki itu Allah. Kita dagang, ditata dengan baik, dagangan kita bersih, rapih, timbangan akurat, tidak pakai sumpah palsu, baik kepada pembeli. Ini amal soleh. Allah melihat semuanya. Timbangan sekecil apapun tidak boleh licik, tidak boleh, tidak boleh. Nanti kasih uangnya enggak ada berkahnya. Enggak perlu muji-muji, sumpah demi Allah, mau apa? Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Kita bicara baik-baik. Yang ini mungkin 3 hari lagi akan berkurang kualitasnya, bisa jadi busuk. Ah, yang masih mentah ini, yang pas untuk dimakan yang ini. Bagaimana, manis tidak? Ah, tidak usah. Yang benar aja nanya nyapa, masa udah saya makan? Gak usah begitu. Nanya manis tidak, saya kurang tahu ini manis tidak. Tapi kalau contohnya yang ini sepertinya manis. Bapak bisa rasakan sendiri. Enggak jadi beli. Gak ada masalah sama sekali. Udah nawar staker kebek gak jadi beli. Gak ada masalah. Kalau gak ada rezeki kita, gak akan beli. Tapi kalau udah rezeki kita, kita dapat 2. Dapat pahala, jualan sebagai orang jujur, dan ketemu dengan rezeki yang barokah. Enak kan? Enak enggak? Masa? Ya, alhamdulillah. Enak. Kalau lillahi ta'ala itu paling enak dalam hidup ini. Suami berbuat baik ke istrinya, ya udah lakukan aja. Belum tentu juga istri menghargai. Belum tentu juga istri berterima kasih. Belum tentu juga dibalas budi. Gak apa-apa. Baik aja. Jadi suami berbuat baik ke istri itu sebagai amal saleh. Disuruh oleh Allah. Jadi gak pakai jengkel. Ada sih jengkel. Tapi ditahan, karena jengkel manusiawi ya, kalau nggak ada sama sekali kayaknya nggak seru kita jadi orang lempeng, tiis. Yang kan yang disebut sakinah itu adalah ketenangan sesudah pergolakan, jadi mendidih tapi kita bisa kendalikan, turunlah sakinah. Begitu kayak guru ngajar murid. Kan guru gak bisa ngebulak-balik hati murid. Orang tua ngajar anak. Lakukan aja yang terbaik. Sing ikhlas. Belum tentu anak bisa nurut. Gak, itu ujian semuanya. Didiklah sesuai dengan cara mendidik yang Allah sukai. Begitu. Allah melihat. Gimana kalau kita berbuat baik, orang tidak ada yang tahu? Ini teh pertanyaan. Saya tidak boleh berharap jawaban. Kalau enggak saya jadi jengkel. Bagaimana kalau kita berbuat baik terus orang enggak ada yang tahu?
Kalau ngejawab itu pahala membahagiakan yang nanya, tahu ah. Gimana? Kita udah berbuat baik, tapi gak ada yang tahu, gimana? Allah tahu. Kita berbuat baik, ternyata dia gak berterima kasih, gimana? Gak apa-apa, lempeng weh. Pengen diterima kasih itu ciri-ciri kurang ikhlas. Menanti-nanti, mengharap-harap orang berterima kasih. Bikin tumpul keikhlasan kita. Udah, lakukan saja. Allah lihat kok. Ini agak nyesek nih. Gimana kita sudah berbuat baik, tapi malah direndahkan kebaikan kita. Nyawa. Cuma segini? Kamu ngerjain apa aja? Masa cuma segini? Gimana? Nah, gak apa-apa. Itu ujian keikhlasan. Allah udah lihat. Tenang, weh. Kan ada cucu yang dikasih uang oleh neneknya. Cucu sayang, ini uang. Hah? Cuma segini, Nek? Kamu bukannya makasih. Emang gimana diajarin oleh orang tua? Loh, kan ibu juga begitu kalau dikasih oleh bapak. Meh, cuma segini, Pak. Hadirin, dalam kenyataan tidak sesederhana ceramah ini ya. Ini ceramah saya rada tegang juga nih, takut diuji sesudah ini. Dalam kenyataan harus ada mujahadah. Jadi harus ada terus nanti kita berbuat, ada orang yang menghina, meremehkan, kita udah berbuat baik, malah difitnah, terus aja baik. Nanti akan ada proses seperti itu, ingat aja itu adalah cara Allah membuat kita semakin ikhlas. Iyalah, bukankah para petinju juga menjadi bagus karena dicari sparring partnernya, ya? Lanjut. Jadi itu di dalam surat Luqman 16 tadi itu Masya Allah tuh pelajarannya. Berbuat baik di dalam batu, kan kita gak mungkin berbuat baik dalam batu. Atau di langit seperti Superman. Berbuat baik di angkasa yang gak ada yang lihat, Allah tahu. Bahkan di dalam perut bumi, kita kan gak mungkin masuk ke perut bumi. Tapi itu Allah menunjukkan dimanapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan, pasti ada balasannya. Udah cukup bagi kita tuh. Keyakinan ini tuh membuat merdeka hati ini. Karena yang membuat hidup ini tidak bahagia itu berharap ke makhluk. Ingin diakui sebagai orang baik. Ingin diakui jasa kita. Ingin diterima kasihi. Ingin dibalas budi'i. Ingin diperlakukan spesial. Itu biang masalah dalam hidup kita tuh. Hadirin. Makanya kalau mau orang yang jadi bahagia tuh benar-benar harus bermujahadah ngamalkan surat Luqman ayat 16 tadi. Yakin sekecil apapun ada balasannya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi gimana nih? Mau bahagia tidak? Bahkan orang-orang yang ikhlas ini kalau udah jadi ya mukhlasin, setan itu enggak berdaya tuh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Sad ya. Coba kita buka nih supaya makin kesengsrem jadi orang yang ikhlas ya. Kan ada dua yang tidak bisa ditipu setan itu. Orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Ya, kalau ilmu tawakal surat An-Nahl 99. Ustaz nanti bacakan surat Al-Hijr ya 3940. Saya baca yang pendeknya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya
Setan itu tidak ada kekuasaannya bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi makin kita tidak bersandar kepada makhluk, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah, karena yakin Allah yang punya segalanya, yang menentukan segalanya, itu benar-benar akan nyaman sekali hidup ini. Kita tidak bergantung, bahkan tidak bergantung kepada ikhtiar kita. Kita ikhtiar maksimal, tapi jangan menganggap ikhtiar ini pasti hasilnya seperti itu. Ikhtiar adalah ibadah. Doa, yakin kita doa didengar Allah, yakin Allah mengabulkan doa, tapi ya gak usah ngotot, harus persis sama. Karena doa bagi kita itu ibadah. Jangan ngatur Allah. Jangan ngatur Allah, hadirin. Allah Maha tahu segala-galanya yang terbaik. Jangan bersandar sama orang, jangan bersandar kepada gaji, jangan bersandar kepada kerjaan, jangan sandar kepada tabungan, jangan bersandar kepada aset, jangan bersandar kepada relasi, jangan bersandar kepada gelar, jangan bersandar kepada keahlian. Saya punya keahlian ini, oleh Allah dibikin pikun, hilang tuh ahli, benar? Tenanglah, saya udah pernah berpengalaman, enggak boleh. Tetap cuma satu yang bisa nolong kita. Siapa? Allah. Enggak boleh bersandar kepada diri. Enggak boleh. Siapa diri ini? La haula wala quwata illa billah. Hati ya. Tapi suatu saat kita minta bantuan, pinjam uang, minta tolong, boleh. Kita datang ke dokter, tapi yakin yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Misal pinjam uang ya ke teman. Bicara enggak ada masalah, ya benar-benar tidak ada nih kita. Bang, Allah sedang menguji kami dengan kesempitan. Allah tahu apa yang terjadi. Saya berniat pinjam uang untuk bayar kontrakan. Jangan berat hati bang, karena yang menakdirkan saya dapat atau tidak rezeki adalah Allah. Saya bicara begini sekedar ikhtiar aja. Perlu buat bayar kontrakan? Iya bang, sama deh. Saya juga belum bayar. Ya. Allah mendengar obrolan ini bang, insya Allah. Maaf ya, nggak bisa bantu. Enggak ada masalah bang. Semuanya adalah amal soleh kalau diniatkan. Pergi lagi, sini nggak bisa, situ nggak bisa. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada sebel, karena yakin. Yang bayarkan itu adalah Allah. Ya Allah, engkau saksikan sudah 6 orang. Tapi ingat Siti Hajar 7 kali, ya kan? Ini yang ketujuh. Ternyata yang ketujuh barulah tidak dikasih pinjam. Yang enggak ada, terserah Allah. Bergerak terus, jalan terus. Seperti burung keluar dari sangkarnya. Sambil jalan, sambil zikir, sambil istighfar. Allah tahu kapan kontrakan itu harus dibayar. Tenang, Allah tahu. Ikhtiar aja maksimalkan sebagai ibadah. Allah tahu waktu yang paling tepat menolong kita. Insya Allah. Enak begitu? Enak hadirin. Tidak boleh bersandar ke siapa-siapa. Ibu, jangan bersandar ke suami ya. Suami ibu adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan kecuali Allah menjadikan suami ibu jalan harapan ke Allah. Bagaimana menyelesaikan masalah sedang dia sendiri bermasalah, benar? Bapak-bapak, jangan banyak gaya ya. Kita juga banyak masalah, pening, betul tidak? Ini yang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Ini yang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana ini dia?
masalah orang Indonesia ya, selalu menyelidiki masalah orang lain. Bacakan Ustaz Al-Hijr. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Tuh, jadi mukhlasin ini adalah orang yang sudah mendarah daging keikhlasannya. Mukhlisin adalah orang-orang yang sedang berusaha menjadi ikhlas. Mudah-mudahan kita seperti itu. Dan kuncinya ikhlas itu adalah keyakinan Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu. Jadi korelasinya ikhlas itu adalah kalau yakin, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Ini kalau dilatih terus sangat asik nih hadirin. Setan susah nanti meliputnya. Pokoknya orang ikhlas, apa sih ikhlas dengan tawakal? Bedanya ikhlas itu niat di dalam melakukan sesuatu selain hanya Allah saja, cari keridhaan Allah, cari pahala akhirat. Udah tidak ada lagi berharap dari makhluk. Kalau tawakal, dia bersandar sebagai penolongnya, itu sandarannya hanya Allah. Selain Allah tidak disandari. Selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, selama ini kita beramal demi dinilai orang. Demi ini, demi itu, demi karir, demi banyak niat yang membuat perbuatan kita tidak jadi ibadah. Ini membuat kita sengsara. Dan kita bersandar kepada ini, itu, harta, benda, gelar, pangkat, banyak yang disandari. Enggak kepada Allah. Ini yang membuat kita terhina. Coba lihat ya, koruptor itu sebetulnya udah dikasih rezeki banyak oleh Allah. Tapi dia terus berharap ke makhluk. Ngambil ini, minta itu, sebetulnya dia sendiri enggak pakai. Apalagi kotu, koruptor tua ya. Udah gak bisa banyak makan. Makan ini darah tinggi. Makan beras, nasi kebanyakan, gula. Sebetulnya udah lebih dari cukup. Tapi karena ditipu terus, ingin kelihatan ini punya itu, bersandar sana, terus ngambil terus. Hina, tidak ada bahagia. Dan ujungnya gimana coba koruptor itu? Kalau ada umur, ujungnya tua, benar? Tahu gak artinya tua, hadirin? Tua itu pasti tubuhnya makin bermasalah. Makin tua tuh makin bermasalah. Adik-adik belum nyobain tua ya? Om udah loh. Pakai om segala. Dulu ceramah 5 kali sehari, tabligh akbar kuat. Kemarin dicoba di Tasik, Ciamis, pulangnya tuh seperti ayam tulang lunak. Lulus. Kenapa ini lemes banget ya? Karena terlalu lelah. Berangkat pagi ke Jakarta jam 3 berangkat. Sekali ceramah teh letoy. Aduh, sampai naik tangga ke masjid, ya Allah. Meni lulus gini. Ngelempre aja hadirin. Tahu ayam tulang lunak? Perlu recovery. Sekarang hari apa? Jumat. Ini plus tadi lagi. Ini bukan mengeluh ya. Ini hanya cerita penderitaan yang sudah lewat. Tadi wisuda. Tiap hari kan wisuda. Seruah wisuda. Wisuda kan dipotret. Tadi 500-an
500 dengan orang tuanya. Dipotret kan, coba aja saudara duduk berdiri 500 kali ya kan. Terus muter sana, muter sini. 500 kali muter nyeri itu diri. Tidak boleh mengeluh ya. Jangan suka cerita, tenang aja udah lewat. Udah gitu pulang ke sini ceramah asar. Terus lagi barusan, aduh ya Allah ini. Akhirnya istirahat ya Rob, ampun, ampun beri saya kekuatan supaya bisa ceramah. Udah tulang lunak lagi barusan tuh. Dipijit dulu oleh Kang Dudu ya. Iya du segan. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir 50 menit nih ceramah. Bahagia, udah mau udahan ya. Besok subuh berangkat ke Batam. Wisuda di Batam. Senin berangkat ke Madinah. Gak ada yang bisa memberikan kekuatan selain Allah. Obat jangan-jangan berlebihan. Makin tua makin banyak keluhan tubuh ini. Enggak seperti dulu. Kan puncaknya umur 30. Sesudah 30 decline. Terus mau ngapain? Mati-matian, wah segala dikumpulkan. Mau apa? Harusnya makin tua mah udah makin bersih-bersih hati itu. Betul tidak? Makin ikhlas, makin tawakal, udah enggak usah bersandar sama ini. Udah cukup lah. Kalau mau nambah tuh nambah iman, nambah amal soleh, bukan sibuk nambah aset. Kalaupun dikasih rezeki uang lebih, nambah amal. Halo? Oh, katanya saya masih muda, ya enggak? Ah, yang udah tua, yang kami masih banyak keinginan, ya sokolah, terserahlah. Asal tahu aja, banyak yang mati muda. Paten. Ini lagi banyak berita meninggal tiap hari ya. Presiden Iran naik helikopter meninggal. Kemarin naik pesawat Singapore Airlines turbulence. Terus ada yang naik lift kejeblos meninggal. Naik sepeda di sana tuh meninggal. Naik motor meninggal. Jadi gimana dong? Kita diam aja. Justru ada yang diam juga meninggal ketimpa. Yang penting mah beriman dan beramal soleh ya. Benar? Nah diantaranya ciri iman ini adalah bersihkan hati ini dengan keyakinan Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Cukuplah Allah. Begitu rekan-rekan sekalian. Insya Allah berangkat haji hari Senin. Alhamdulillah, makasih. 26 hari, ulang tanggal 23 Juni, kalau masih hidup. Harus siap, karena setiap haji juga banyak yang meninggal. Harus selalu siap. Mudah-mudahan ada takdir ketemu lagi. Tapi kalau memang saya tidak pulang lagi ke sini karena ajal jemput di mana, berarti ini pertemuan kita yang terakhir. Mohon maaf ya. Ingin bisa menyampaikan yang lebih baik, tapi adanya baru ini. Mudah-mudahan kalau sama-sama berusaha ikhlas, Allah ridho. Sehingga walaupun ilmunya seperti ini, tapi kalau Allah berkahi bisa jadi kebaikan. Saya mohon maaf, dimaafkan. Ya, suatu saat kita pasti berpisah. Suatu saat di mimbar ini pasti tidak akan lagi di sini. Yang penting kita kumpul di sorga. Itu aja yang kita pikirkan. Kalau nanti gak ada AA, tetap datang ngaji karena ilmu Islam itu sangat luas. Tidak usah ngebanding-banding, mungkin satu sisi ini, tapi kita perlu ilmu yang lain. Dan sebetulnya datang ngaji, ilmu itu sebetulnya didatangi ya. Jadi pergi dari rumah ke sini itu tidak hanya dapat ilmu tapi dapat doa dari malaikat.
curahan rahmat Allah sepanjang jalan, semut ikan mendoakan sepanjang jalan, malaikat walau kita tidak lihat itu menaungi kita, dan ada ampunan Allah di majelis seperti ini. Walaupun dia datang ke sini cuma nyender, ada apa nih katanya, itu siapa tuh, anu istirahat ah di dia ah. Bisa kena itu, kena ampunan Allah karena tidak dirugikan di majelis yang seperti ini. Jadi tetap datang, insya Allah kita undang, dan para penceramah yang punya keilmuan dengan keahliannya masing-masing. Jangan karena orang, ya, karena kita memang cari berkahnya ilmu. Terima kasih, alhamdulillah. Tadinya mau setengah jam ini, Pak. Setengah jam istirahat. Ternyata diberi kekuatan, Allah yang menguatkan. Kita bersedekah dulu ya, sambil membaca beberapa ayat Quran. Jangan pernah ragu. Mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sodakoh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni, ya Allah, kami lebih sibuk dengan pujian makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni, ya Allah, kami jarang bersyukur. Padahal karunia-Mu melimpah setiap saat. Bahkan betapa banyak nikmat yang Engkau berikan, yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus dijalani. Padahal semua ujian untuk kebaikan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua zinah mata ini, busuknya kotoran pikiran kami ini yang hanya duniawi saja. Ampuni setiap patah kata yang keluar dari mulut ini. Astagfirullah. Betapa banyak dusta, janji palsu, ghibah. Astagfirullah. Ampuni, ya Allah, setiap lirikan mata ini. Engkau tahu apa yang kami lihat. Ampuni, ya Allah, dari semua perbuatan tubuh ini, Engkau tahu apa yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampuni jikalau tubuh ini sering melakukan perbuatan haram. Ampuni harta haram yang kami kumpulkan. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu bapa kami. Engkau mendengar setiap ucapan, Engkau tahu setiap luka di hati. Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan kami. Selama ini kami lebih berharap dari selain Engkau. Ampuni semua kemunafikan kami. Engkau tahu betapa bedanya yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi. Astagfirullah. Ampuni semua ujub kami. Betapa banyaknya karunia-Mu yang kami akui. Ampuni segala kesombongan kami, ya Allah. Betapa banyak orang-orang yang kami rendahkan. Padahal boleh jadi mereka kekasih-Mu. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni, ya Allah, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur
wa dhanban maghfur. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine ya Allah. Allahumma ansurhum ya Karim. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan semuanya. Engkau menggenggam segala-galanya. Siapa lagi yang bisa menolong saudara kami selain Engkau ya Allah? Sedangkan segala kekuasaan ada dalam tangan-Mu. Tolonglah saudara kami ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Bebaskan dari semua penjajahan, penderitaannya ya Allah. Menangkan atas kaum zalimin ya Allah. Cukupi ya Allah dari segala kekurangan, lapar, hausnya. Hibur dari segala kesedihannya ya Allah. Gantikan dengan nikmat iman dan kemuliaan dunia wal akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Sembuhkan jemaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang dihimpit yang masalah ya Fattah. Berikan terkabul hajat-hajat yang maslahat ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Ya Rozak, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, lindungi dari kezaliman, dari kejahatan, dari ancaman makhluk-Mu. Ya Rob, jadikan kami ahli Quran. Mudahkan kami memahami, mengamalkan Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli zikir. Jadikan lisan ini senantiasa basah menyebut nama-Mu. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Jadikan kami ahli tawakal. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami menjadi ahli ihsan ya Allah. Yang selalu ingat padamu, yang yakin kepadamu, yang merasakan cinta padamu, yang merasakan indahnya rindu ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, berkahi majlis ini. Undang jamaah ini ke baitullah-Mu ya Allah. Mudah bagi-Mu mengundang siapapun. Pertemukan kembali ya Allah dalam kebaikan. Andai kami tidak berjumpa lagi, kumpulkan kami di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, juga para santri semua. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong bantu doa ya, supaya bisa mengemban amanah ibadah ini dengan baik, sehat, istiqomah, dan diterima oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.